Oke guys, jumpa lagi dengan saya Mas Yus Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara merubah pengiriman dokumen pajak AdSense YouTube kalian yang awalnya dalam bentuk surat menjadi elektronik. Jadi kalian tidak perlu mendapat dokumen pajak AdSense dari YouTube dalam bentuk surat ya, melainkan dalam bentuk elektronik, jadi dikirim secara digital. Kemudian kemarin itu saya dapat email guys ya, jadi dapat email tentang ini dokumen pelaporan pajak, ada yang menerima secara elektronik maupun surat. Kemungkinan yang menerima surat dalam bentuk surat itu ketika mengirim formulir pajak di AdSense itu tidak memilih pengiriman dengan elektronik. Oke, bagaimana cara mengubahnya dalam pengiriman dalam bentuk elektronik secara digital? Oke guys, langsung saja caranya, kita masuk ke pembayaran, kemudian ke info pembayaran, kemudian kita masuk ke kelola setelan, kemudian di sini ada info wajah Amerika Serikat, itu kalian kan atau klik icon yang pensil guys ya, yang kalian pilih kelola info pajak. Setelah itu, nah di sini terdapat kelola preferensi pengiriman, kalian tekan. Nah di sini kalian bisa ubah pengiriman preferensi dokumen pajak AS secara elektronik. Nah ini direkomendasikan ya guys, kalian bisa baca terlebih dahulu atau kalian bisa terima dokumen melalui surat. Kalian bisa klik ini kemudian kalian tekan ya, berhubung tadi sudah saya perbarui ya, jadi tidak perlu ya. Jadi kalian centang ini kemudian centang ini kemudian kalian perbarui ya, kurang lebih caranya seperti itu guys ya. Nanti di sini tertera dokumen non kertas ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Oke guys, cukup sekian dari video ini. Jika ada yang ditanyakan kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Mas Yus Tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Oke, bye.